හොමේෂ්ටදී සම්මා සම්බුද්ධ නමෝත times before ව පठන නමෝතස්ස ගවතු අර හතු සමා සම්බුද්දහස්ස නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුදස්ස නමෝතස්ස භගවතු අර හතු සම් සම්බෝද්ධස්ස ඉන්න දම්මා. Today uh, we are going to start කම්ම පච්චය කම්මො. Iෝ බද කම්ම. කම්ම එස giving everything for usෝ දව කම්ම. වෙපෙන්ිවිද ද කම්ම. Oke. Wanami Bante. Ya, pada sistem dalam dhamma hari ini Bante akan melanjutkan ke kama paccaya atau kondisi kama. Jadi Bante bilang kita semua tahu tentang kama. Jadi kama oleh memberikan segala hal yang kita miliki saat ini. Jadi kita bergantung kepada kama. About the definition of the kama condition. The condition where a conditioning state dhamma. Related by encouraging, encouraging. No, uh, they are uh, itself to make efforts to accomplish its function, and the other states, the condition state, uh, pachipanna to accomplish their individual functions. Uh, these two beings, the uh, distinctive uh, feature of volition. Is known as kama condition. Definisi dari kondisi kama, Jadi kondisi di mana sebuah pengkondisi atau percaya dama berhubungan berhubungan dengan mendorong. Yang pertama dia mendorong dirinya sendiri untuk berusaha menyelesaikan fungsinya sendiri. Kemudian yang kedua dia mendorong dama yang lain yaitu dama terkondisi untuk menyelesaikan fungsi-fungsi masing-masingnya. Jadi dual the, ini, oh, sorry bentuk, dual ini merupakan sifat atau ciri khusus dari cetana atau kita bilang biasanya kendak atau niat dan dikenal sebagai kondisi kama but the not just as the uh, distinctive feature of the body is bodily intimation kaya vignatti and uh, that of speech is verbal intimation so that of mind is volition catatan seperti halnya sifat atau ciri khusus dari tubuh adalah dengan isyarat tubuh atau kayawinyati kemudian sifat atau ciri khusus dari ucapan adalah waci winyati atau isyarat ucapan atau verbal begitu pula ciri khusus dari batin adalah niat atau kehendak atau disebut cetana dalam pali uh, analogi Uh, this condition is like the chief disciple or chief carpenter who encourages himself to make efforts to complete his own tasks and the younger disciples or assistant carpenters to make effort to complete their individual uh, tasks analogy atau perumpamaan jadi diibaratkan seperti Kondisi ini seperti kepala kelompok ataupun kepala dari tukang kayu, yang pertama dia mendorong dirinya untuk berusaha menyelesaikan tugasnya sendiri, kemudian yang kedua dia juga mendorong pengikut yang lebih muda atau asisten tukang kayunya untuk melakukan usaha menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Uh, volation as the conditioning state for karma condition. Now we know that cetana is a dhamma In the nitta theත हमවmbang ව it is the relation because that is called we know theත there the, uh, the state uh, for condition is only relation mental uh, now, uh, now you know is only relation a mental factor. It's called karma. Niat atau cetana itu sebagai pacaya dama dalam kondisi kama ini yes, yes. menjadi pacaya damanya itu adalah si cetana. Jadi di dalam Nibedika Sutta Anguttara Nikaya ayat 663 ini Sang Buddha mengumumkan atau mendeklarasikan bahwasanya para biku kehendak atau niatlah yang kunyatakan sebagai kama. Jadi oleh karenanya pengkondisi si pacaya dama untuk kondisi kama ini hanya faktor mental cetasi, ah, cetana ya atau niat atau kehendak. Jadi kita mengerti di sini cetana adalah kama. Jadi kama adalah cetasika cetana. Ya. Yeah. About the uh, classification of kama condition. There are two categories or uh, four kind of kama condition. Actually the mainly the two categories. Ya. Yeah? Uh, mainly two categories. or oh, there are four kind of karma conditions but there are four ways also have but later you can see the first one sahajata karma onashin karma nana kanika karma uh, asynchronous no asynchronous karma quite difficult to pronounce that word also but anyway the nana kanika karma uh, the, 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 the there are few ways fakshimiti uh, karma anantara karma බලව නානක්කනික කම්ම ස්ෝන් නානක්කණක කම්ම අතූප නිස්සේ කම්මනැු ෝන් කම්ම බලව දුබබල නානක්කනික කම්ම ෝන් and weak නානක්කනික කම්මජ නානක්කනි කම්මන areග understand 1xව වස්මීණින් සහජාත

However, in the detailed analysis of karma condition, the uh, nanakanika kamma condition is analyzed into the above three subgroups as they are each belong to different grouping of condition. Sekarang kita lihat jenis atau kategori dari kondisi kamma. Jadi dia dibagi dalam dua kategori, kemudian dengan empat cara. Jadi kita lihat Dua kategori utamanya yang nomor satu dan 2. Yang pertama adalah sah jata atau kama dengan kemunculan bersama nanti akan dijelaskan satu per satu ya. Jadi saya langsung tulis kama kemunculan bersama, kemudian nana kanika kama atau kama pada waktu yang berbeda. Jadi untuk nana kanika kama ini dibagi lagi ke dalam kelompok ini tiga kelompok. Yang pertama adalah anantara kama yaitu kama berdasarkan kedekatan dalam rangkaian. Jadi ini nanti dijelaskan ya. Kemudian Jenis yang kedua adalah kama pada waktu yang berbeda, yang jenisnya yang kuat, jadi yang kuat ataupun kama dengan kebergantungan yang kuat secara alami. Kemudian, kelompok yang ketiga, jenis yang ketiga adalah kama kuat dan lemah pada waktu yang berbeda. Jadi, kan tadi hanya yang kuat, ini yang kuat dan yang lemah. Jadi, itu nama palingnya Balawa, Dupala nanak Kanika Kama, atau... Hanya nana kanika kama, artinya hanya pada kama pada waktu yang berbeda. Nanti Banti akan menjelaskan satu demi satu. Kemudian selanjutnya, di dalam pacayan di desa atau penjelasan analitis, hanya dua kategori utama yang disebutkan. Jadi Sang Buddha itu menjelaskan dalam pacayan di desa itu hanya menyebutkan dua kategori utama ini, namun di dalam analisis terperinci dari kama pacayu atau kondisi kama. Kondisi kama pada waktu yang berbeda atau nana kanika kama ini dianalisis ke dalam tiga subkelompok di atas yang tadi disebutkan ya karena setiap dari mereka itu termasuk dalam kelompok yaitu ada yang kuat yaitu, Nana Kanika Kama yang kuat dan yang lemah. Jadi, kalau Nana Kanika Kama itu, ingat dia pada waktu yang berbeda, menghasilkan akibat gitu ya. Jadi, dia ada yang kuat, ada yang lemah, atau hanya Nana Kanika Kama, jadi nggak dibedain yang kuat dan yang lemah. Mereka ini masuk ke dalam kelompok Nana Kanika Kama atau kelompok Kama pada waktu yang berbeda. Ya, yeah. now the first one about the Sahaja Kama, Coronation Kama. Now, what is the meaning? This is like root condition, just like a hetu pachaya. Where are the six roots, hetu, which are the conditioning state, Pachedam of connection condition, Sahajata paccaya are taken separately in, the, in that condition. Here here volation, here volation, which is the coordinating state, which is the, yeah, the Pachedam of Ponation condition, Sahajata paccaya. Is taken separately and when it is uh, related to the associated state which arises together with it. It is said to be conditioning state of coordination, kama condition, sahajata, comma. Now you can see, analyze according to the pachya nitesa, our Lord Buddha already explained. චේතනා සම්පයුත්තකානන් දම්මානන් තන් සමුටටහනාණංච රූපාණන් කම්ම පච්චයේන පච්චු. චේතන සල පච් පන්නා ෝද ම with it and of material uh, origin from it පච්ච සතිො කම.හබෝධ චේතනා දෙයාහවමනි චේතන 89 චේතනන Uh, the volition associated with 89 consciousness. And without Chetana, cannot appear any consciousness. Chetana always arising with every uh, Chitta, every mind moment. Uh, that's why the Chetana is the 89th of Chetana. But anyway, the Chetana is a Pachya Pachupanna, 89 consciousness, Chitta, and uh, 51 mental factors excluding Chetana.

Partisan citta can produce kama born material and this is a pacchuppanna this is a cetana this is this is a main meaning but we are not going to uh, but later you can understand this is a main meaning cetana is a, a citta and other cetasika and citta jrupa and khamajrupa is pacchuppanna okay Sahajata kama atau kama kemunculan bersama jadi ini seperti kondisi akar atau hetu pacaya di mana keenam akar atau si hetu merupakan pacaya dhamma. Dia merupakan pengkondisi dari kondisi sahajata pacaya atau kondisi kemunculan bersama dan dia diambil secara terpisah dalam kondisi akar. Nah, di sini sama juga si cetana atau kehendak itu atau niat ya saya suka bilang niat yang merupakan pengkondisi dari kondisi kemunculan bersama atau saja tatpaya diambil atau digunakan secara terpisah setananya itu dia kan muncul bersama tetapi dia diambil secara terpisah itu maksudnya jadi kemudian ketika dihubungkan dengan dama-dama yang bersekutu dengannya yang muncul bersama dengannya ia dikatakan sebagai pacaya dama dalam kondisi ini dari kondisi kama kemunculan bersama atau sahajata kama pacaya. Jadi analisa secara pacaya desa menurut pacaya desa tentang sahajata kama. Jadi di sini kita bisa melihat yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Jadi cetana ataupun niat atau kehendak sampai yuta kanam dhamanam tam samutana dan syarupanam. Jadi menyebabkan munculnya dhamma yang bersekutu atau berasosiasi dengannya dan juga materialitas yang dihasilkan oleh mereka melalui kondisi kama atau kama pacayena pacayo. Jadi di sini kita lihat si pacayanya, si pengkondisinya adalah cetana yang bersekutu dengan 89 kesadaran. Jadi total 89 kesadaran itu tidak bisa muncul tanpa cetana di dalamnya. Jadi ada cetana di semua kesadaran, maka dikatakan cetana yang berasosiasi atau bersekutu dengan 89 kesadaran. Kemudian si akibat atau pacayupana itu tentunya muncullah si 89 kesadaran kemudian 51 faktor mental. Jadi ada 52, satu cetananya itu keluar, dia menjadi pacaya dhamma. sisanya semua menjadi pacayu panadhamma. Kemudian yang termasuk sebagai pacayu adalah cita jarupa. Artinya tadi kesadaran yang muncul itu pada momen upadanya dia menghasilkan materi hasil kesadaran disebut cita jarupa. Jadi dia juga merupakan akibat. Kemudian yang termasuk di sini juga adalah materi hasil kama pada momen pati sandi atau pada momen kelahiran kembali. Jadi ini semua termasuk ke dalam pacayu panadama. Oke. Okay. Jadi, uh, sorry penting. Jadi uh. di sini yang namanya cetana adalah pacaya sebagai sebab. Cita dan cetasika beserta ini materi yang dihasilkan oleh kesadaran ini menjadi pacayu panadama bersama kamajarupaya pada momen kelahiran kembali. ఎలైస్ ఆఫ సహజాత కం్ పచ్చ పచ్చ చేతనను చేతన చేతసిక ్న చిత్తా పచ్చపన్నన చిత్తా2 చేతసక ఎక్స్లోడిగ్ చేతన చిత్తజురూపెన పటిసంది కం్మజ రూప పచ్చనక ఎక్స్ూడ్ డ్మ ఆఫతిస్ పచ్చయ చేతన చేతసిగా ోలేషన్ మెంట్ ఫక్రస్ఎ ఆహారజ రపా. රප පවති කම්මජ රෝප බාහිර රූප අසන් සත් කම්මජ රූප.ම anyway චේතනා to පචචා ේතන uh, under පච්චා group that, we no need put, uh, under group It's okay. It's bit, uh, uh, better remove also no problem huh? is better because. The,

Under the Pachanika, we already said, uh, rootless chitta and, uh, and rootless chitta jaropa and rootless hamajaropa. Also, we include there. But uh, uh, rules not included, but uh, not include under the Pachanika group. That's why uh, chetana must be uh, don't, the better uh, removed from here. Okay. I okay, cannot understand. now hmm. tentang sahajata kama. Jadi ini kama yang muncul bersama gitu ya. <tuh> yang pertama pacaya. Pacayanya tentunya si cetana, cetasika dari 89 kesadaran semua cetananya itu jadi pacaya. Kemudian pacayu panadamanya sebagai akibatnya tentunya tadi 89 kesadaran kemudian 51 cetasika kecuali cetana karena cetananya sudah dikeluarkan menjadi pacaya kemudian cita jarupa dan patisandi sandi kama jarupa kemudian pacanika pacanika adalah dama-dama yang tidak termasuk di dalam pacayu panak dhamma. nah di sini ada disebutkan cetana cetasika tetapi bante bilang karena cetana cetasikanya ini sudah masuk ke dalam pacaya dama jadi kita nanti hilangkan ya dari pacanika jadi ini tidak termasuk ke dalam Paca nikah Kemudian aharaja rupa, ya semua rupa di luar yang cita jarupa dan patisan di kamar jarupa ini masuk ke dalam Paca nikah Jadi disebutkan di sini aharaja, utu ja rupa, pawati kamar jarupa atau rupa di sepanjang kehidupan. Kemudian bahira rupa yang rupa eksternal dan rupa kamar jarupa pada makhluk asalnya sata ini semua masuk ke dalam Paca nikah Jadi tadi Uh, Bante menyatakan sama ini seperti dalam hetu pacaya Jadi dalam hetu pacaya dengan kesadaran yang berakar Itu semua masuk ke dalam pacayu panadama Karena kan yang uh, tanpa akar dan berakar dan tanpa akar gitu ya Jadi akarnya dikeluarkan sebagai pacaya Si enam akar sebagai pacaya Kemudian kesadaran-kesadaran yang berakar itu semua menjadi pacayu panadama Peserta rupanya gitu Jadi uh, sama halnya di sini untuk cetana kita keluarkan uh, kemudian kesadaran jadi pacayu panadhama dalam pacanika cetananya udah nggak ikut tetapi semua rupa yang tidak termasuk dalam pacayupanarupa, jadi yang bukan cita jarupa dan kama semua sisanya masuk ke dalam pacanika oke okay. about the nana kama the volition which produce a result at the different instant of time Unlike Sahajata Kama, is known as Nanakanika Kama. Just as the seed, supported by the soil and water, grows into a tree, so also Nanakanika Kama, supported by the four causes Gati, destiny, Kala, time, upadhi, uh, a uh, subst uh, substratum of birth. And effort will result in. Number one, Vipaka Nanakanikanda, Vipaka Namakanda. The various kind of resultant mental aggregates and common bone materiality in the 31 planes. And different kind of bodies, perceptions, and the rest of. the nine existence of pattibava four different kind of birth war, womb birth, birth and so on okay sekarang kita lihat go uh, scroll up kama pada waktu yang berbeda atau nana kanika kama. Jadi di sini cetana yang menghasilkan akibat seketika pada waktu yang berbeda. Jadi bukan pada waktu yang sama. Jadi dia setelah momen berikutnya gitu ya pada waktu yang berbeda tidak seperti kama kemunculan bersama tadi yang disebut sahajata, maka kama yang menghasilkan akibat pada waktu yang berbeda itu disebut sebagai nana kanika kama. Kemudian sama seperti bibit yang disokong oleh tanah, air, dan kemudian berkembang menjadi sebuah pohon, begitu pula kama pada waktu yang berbeda ini, sinana kanika kama, didukung atau disokong oleh empat sebab. Yang pertama adalah tempat tujuan, maksudnya alam tempat tujuan atau gati, kemudian waktu atau kalah karena dia ada selang waktu untuk menghasilkan akibat gitu ya kemudian sub momen kemunculan kelahiran upadi dan usaha atau payoga dan dia akan menghasilkan dalam tiga bentuk. Yang pertama adalah dia menghasilkan berbagai jenis wipaka nama kanda, agregat batin hasil gitu ya, jadi kesadaran hasil dan materi hasil kama atau kama jarupa di 31 alam kehidupan. Jadi si Nanakanika kama ini dia menghasilkan yang pertama ini wipaka nama kanda, yaitu kesadaran hasil dari Begitu juga kamaja rupa di 31 alam kehidupan. Yang kedua, dia menghasilkan berbagai jenis tubuh, disebut sebagai anata kaya, kemudian persepsi atau sanya, dan sisa dari sembilan keberadaan atau upapati bawah. Kemudian yang ketiga adalah, dia juga menghasilkan empat jenis kelahiran yang berbeda. Jadi dari kelahiran dari rahim, dari kelembaban, dan sebagainya. The two functions of volition, the wind volation when arises it can carry out two functions namely sahajata dhamma to make effort for the coronation state that arises together with it to perform their individual functions and which is uh, sahajata karma to leave behind a force like the seed or germ uh, which will uh, produce result mental aggregates and kama-born materiality kama, kama in the future and which is the uh, nanaclinic kama function. The eight uh, non-volation chetana associated with the eight-nine consciousness carry out the former function, sahajata kama. And uh, then the 33 volition chaitana associate with the 33 wholesome pusala. And unwholesome akusala consciousness carry out the later function nanakan nika kama. It will be seen from this that the 33 volition Chaitana and the 33 volation, uh, wholesome pusala, and the unwholesome consciousness carry out the both functions. Whereas those remaining out of Uh, the 8 9 uh, the 56 in the resultant and functional consciousness carry out only the former function of formation comma okay dua fungsi dari cetana jadi ketika si cetana atau niat ini muncul dia membawa dua fungsi yaitu yang pertama dia membuat usaha agar dama yang muncul bersama dengannya untuk bisa melakukan fungsi masing-masing, jadi itu yaitu fungsi kama yang muncul bersama. Jadi semua uh, faktor mental dan kesadaran yang lain itu bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi dia mendorong mereka dalam sahaja takama yang muncul bersama-sama dengannya. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk meninggalkan suatu kekuatan seperti bibit atau benih yang akan menghasilkan akibat berupa agregat batin, wipaka nama kanda atau kesadaran hasil gitu ya. Dan juga materi hasil kama atau kama jarupa di masa yang akan datang. Jadi ini adalah fungsi kama yaitu fungsi kama yang muncul pada waktu yang berbeda atau nanak kanika kama. 89 cetana yang bers asosiasi atau bersekutu dengan 89 kesadaran itu melakukan fungsi yang pertama yaitu sahajata kama. Gitu ya. Jadi artinya dia muncul bersama semua 89 kesadaran berarti kan sahajata muncul bersama jadi dia melakukan fungsi yang pertama. Kemudian dari 89 ini kita dibagi. Jadi 33 cetana atau niat yang berasosiasi atau bersekutu dengan 33 total kesadaran ku salah dan aku salah. Jadi kan yang ku salah 21 ditambah 12 aku salah cita, total 33 kesadaran ku salah dan aku salah. Di sini si cetana ini melakukan fungsi yang kedua yaitu nana kanika kama, artinya dia akan memberikan akibat di masa yang akan yang datang. Jadi dapat terlihat di sini bahwasannya 33 cetana ini atau niat ini di dalam 33 kesadaran yang bajik dan tidak bajik membawa dua fungsi. Jadi ya dia muncul bersama semua kesadaran itu jadi saja takama. Kemudian dia juga mempunyai potensi untuk menghasilkan akibat di masa yang akan datang itu um, melakukan fungsi yang kedua sebagai nanak kama. Jadi sisanya di antara 89 kita kurangi 33, sisa 56 itu termasuklah di sana semuanya adalah kesadaran hasil, wipaka dan juga kiria cita atau kesadaran fungsional. Mereka hanya membawa fungsi yang pertama. Jadi cetana ketika berhubungan dengan semua wipaka cita atau dengan kiria cita, maka dia membawa fungsi yang pertama saja, yaitu sahaja takama. Dia tidak membawa fungsi yang kedua, karena kan tidak untuk menghasilkan akibat. Menghasilkan akibatnya di aku salah dan aku salah baru menghasilkan akibat di masa yang akan datang. Now, now do you understand the difference between sahajat and Nanak code here? Yes okay uh, analogy, the two kind of functions of volations which take uh, place uh, simultaneously may be uh, compared to flame which, uh, uh, which at the same time destroy uh, darkness and give light okay. Did sini diberikan perumpamaan. Jadi kedua fungsi dari cetana itu niat atau kehendak atau cetana ya yang berfungsi bersama-sama, artinya dua fungsi ini berfungsi bersama-sama secara bersama-sama mungkin bisa dibandingkan dengan seperti nyala api di mana ketika nyala api itu muncul dia menghilangkan kegelapan dan juga memberi cahaya. Jadi dia tadi sahajata juga nyanakan yanakan ka gitu ya dua fungsi muncul bersama. Uh, the force uh, left behind the produced results. Although, uh, and the nanakanika, wholesome and unwholesome volition arises for one mind moment and then ceased. This is not the end of it. For a special force is left behind in the mind's successive uh, continuity so that uh, at some time in the future, the appropriate result of that violation will be produced when the proper conditions are satisfied. It is due to the presence of this force that result appears. However, this force does not manifest uh, mean, uh, mean itself like the mind uh, with. Uh, it is arising, static, the upad, uh, titi and perishing banga, so, uh, fierce, but is uh, present like the latent tendencies, anuse And just as the later are uh, not concept, panyati, so also this special force of nanakkanika karma condition is not the concept. It is the special force of ultimate realities paramata. Oh, Oke, okay. kekuatan yang ditinggalkan akan menghasilkan akibat-akibat. Jadi, walaupun suatu kehendak atau niat pada waktu yang berbeda, baik kusala ataupun yang aku salah. Jadi bahasa palingnya itu nyanakanika, nanakanika itu langsung ngerti ya pada waktu yang berbeda. Jadi kusala atau aku salah cetana muncul walaupun dia hanya muncul dalam satu momen kesadaran atau cita kana dan kemudian padam ini bukanlah akhir darinya karena kekuatan yang spesial itu tertinggal di dalam arus kesadaran di dalam kelangsungan arus kesadaran batin makhluk-makhluk sehingga akibat yang sesuai dari niat itu akan dihasilkan di beberapa waktu di masa yang akan datang juga pada kondisi yang sesuai dia akan menghasilkan akibat karena adanya kekuatan inilah, maka akibat-akibat muncul, namun kekuatan ini tidak menunjuk dirinya, jadi dia tidak memunculkan, tidak ada bentuk gitu ya, tidak seperti layaknya kesadaran atau batin yang muncul dengan momen kemunculan upada, kemudian pertahan atau statis titik dan sub momen kepadaman bangga. Jadi dia kekuatan ini tidak nampak dimanapun, tetapi dia ada seperti kecenderungan laten anu saya, dia ada dan tertidur gitu ya, laten ada di sana. Karena kesadaran ini bukanlah konsep panyati, jadi saya bikin kesadaran, artinya tadi kan kesadaran darankan kan upada titi bangga dia adalah panyati sedangkan si cetana ini kan bagian darinya jadi begitu pula kekuatan spesial dari kondisi kama yang muncul pada waktu yang berbeda atau nyana kanika kama ini juga bukanlah konsep ini adalah suatu kekuatan spesial dari kebenaran kebenaran hakiki atau, atau para mata dhamma oke okay. uh, example for this force the knowledge was acquire, uh, acquired in youth does not remain fixed within the body in fact some of it is actually forgotten but based upon such knowledge higher knowledge is acquire, acquired uh, with the advancing year here the knowledge that was uh, acquired in youth and which had cease to be related to the knowledge acquired when the grown, grown up uh, the person borrow money from another this is act of borrowing is uh, finance uh, financing and ceased as soon as the money is received by the borrower. but because the money was borrowed there is the indebtedness uh, to rep repay the loan either in a lump sum or uh, in, uh, installments the borrower has to abide by uh, his promise to repay and uh, this cannot be avoided by any means the main concern here is not whether there has been the past act of borrowing or not but the responsibility to repay the loan only uh, when the whole amount has been paid be there be relief from this responsibility in the similar way when an act of karma is performed the karma before it ceased left behind a special force of nana Kama karma condition which will at some time in the future produce an appropriate result uh, when the condition for its arising are satisfied and as long as the result is not produced, this uh, indebtedness in to karma in the round of rebirths is ever present. The main concern here is not whether there has been the past act of karma or not, but the indepthness which is, uh, which will surely produce a result. But once a result is produced, in indepthness of karma no longer hold, uh, and no other result will be. Uh, brought about because of this particular karma. But if there is no opportunity for a result to be produced, the karma is no longer effective, uh, then uh, the force of volition ceases. It's quite uh, long, but I understand enough to know the brief meaning. Huh? What is the, uh, the meaning of the force? With example. Jadi ini agak panjang nanti bilang pengertian dari kekuatan ini ya yang psikama mem memberikan akibat. Jadi dibuat dalam contoh analogi. Pengetahuan yang diperoleh, contoh yang pertama ya, pengetahuan yang diperoleh di saat muda itu tidak semuanya tertinggal di dalam diri kita. Tidak pasti semuanya ada tertinggal. Faktanya banyak bahkan ya beberapa dari pengetahuan itu sudah terlupakan. Tetapi berlandaskan pada pengetahuan di masa muda itu Pengetahuan yang lebih tinggi diperoleh di tahun-tahun berikutnya. Jadi, di sini pengetahuan yang diperoleh di masa muda dan telah padam atau terlupakan berhubungan dengan pengetahuan yang diperoleh ketika dewasa. Contoh yang kedua, seor, seseorang meminjam uang kepada orang lain, jadi tindakan, tindakan meminjam ini selesai dan padam hilang, sudah selesai. Segera setelah uangnya diterima oleh si peminjam. Tetapi karena uang itu dipinjam, maka ada hutang yang akan dibayar, baik dibayar sekaligus ataupun dengan menyicil. Jadi peminjam harus mematuhi janjinya untuk membayar dan ini tidak dapat dihindari dengan cara apapun, wajib bayar karena sudah ngutang. Gitu. Jadi poin utama di sini ketika kita melihat fungsi ya fungsi si nana ketika nana nikakama di sini adalah tidak penting apakah tindakan meminjam di masa lampau atau tidak itu tidak penting, tapi tanggung jawabnya sekarang untuk membayar pinjaman itu itu jadi yang masalah penting untuk tadi membes, menghasilkan akibat gitu ya. Jadi hanya ketika keseluruhan jumlah hutang telah dibayar maka baru bisa terbebas dari tanggung jawab itu. Dengan cara yang sama, ketika suatu tindakan kama dilakukan sebelum padam, kama itu akan meninggalkan kekuatan spesial, tadi special force gitu ya, kekuatan spesial dari kondisi kama pada waktu yang berbeda atau nana hanika kama, artinya pada waktu yang berbeda, dia akan menghasilkan suatu akibat yang sesuai di suatu waktu di masa depan, ketika kondisi untuk kemunculannya terpenuhi. Kemudian, selama akibatnya belum dihasilkan, hutang terhadap kama ini tetap akan ada di lingkaran kelahiran-kelahiran perhatian atau poin utama di sini bukanlah apakah tindakan kamar di masa lampau itu ada atau tidak karena sudah dilakukan jadi itu sudah hilang gitu tetapi hutang ini sudah pasti ada dan pasti akan menghasilkan suatu akibat ketika tetapi ketika akibat dihasilkan hutang terhadap kamar ini akhirnya hilang karena sudah dihasilkan akibatnya dan tidak ada akibat lain yang akan dibawa karena karma tertentu ini tetapi jika tidak ada kesempatan bagi sebuah akibat untuk dihasilkan contohnya untuk karma yang sudah ahosi atau tidak efektif maka kekuatan dari cetana atau niat ini akan padam oke okay. oke okay, nanti when the when karma produce result oke okay? the nana nanakanika karma the volition produce result in the present existence, some in the next existence and some in the other beginning or, or from the third existence right up, up to parinipaana. Whenever opportunities for such result occur, such volition can produce result either at birth or during life in the existence separated by Four uncountable and hundred thousand years. This is actually about Bodhisattva, no, about Bodhisattva. Because the but anyway, uh, so the we have to understand the Chaitanya can produce result in the present, in the next existence and. about the future existence. Ketika kama pada waktu yang berbeda menghasilkan akibat-akibat. Jadi beberapa nana hanika kama atau kama pada waktu yang berbeda ini setananya akan menghasilkan akibat di kehidupan saat ini, kemudian dia juga bisa beberapa bisa menghasilkan akibat di kehidupan berikutnya atau satu kehidupan setelah ini dan juga bisa beberapa menghasilkan akibat mulai dari kehidupan ketiga sampai pada pencapaian parinibana jadi kapanpun ada kesempatan untuk menghasilkan akibat maka ia akan muncul menghasilkan akibat jadi cetana atau si niat ini dapat menghasilkan akibat baik saat patisandi atau kelahiran atau juga di sepanjang kehidupan dari suatu makhluk ya kehidupan dengan rentang siklus empat asangkea jadi empat yang tidak terhitung maksudnya empat asangkea dan juga seratus ribu siklus dunia jadi ini untuk bodhisatta sepanjang itu maka setanah ini bisa menghasilkan akibat baik di Pate sandi maupun di sepanjang kehidupan the volition the which are uh, infective Nanakanika uh, Kama, the sensual and uh, lofty, wholesome volition, Kama Avacharan Mahangata kusala in the learners, Sekka, continuity of the Vihapala, Akanitaka, and neither perception nor non perception planes do not produce result by way of rebirth in another plane the many wholesome volitions in the lofty attainment which are the result of the practice of jhana will not produce result and unwholesome and mundane wholesome volitions of being uh, for whom uh, it is going to be the last existence do not produce rebirth as result so these volitions are not a an nana karma condition state ah uh, now you see but the sum of the cetana uh, cannot produce the result no time that's why uh, this this cetana cannot become nanakkanika kamma paccha but... sekarang kita lihat cetana yang tidak yang termasuk dalam kama tidak efektif pada waktu yang berbeda jadi dia adalah yang tidak efektif ya pada waktu yang berbeda jadi dia tidak termasuk dalam nana kanika kama bahasa singkatnya. Yang pertama adalah cetana, langsung cetana aja ya, niat yang bajik di alam indra, kama wacara, dan di alam kesadaran agung atau mahagata kusala cetana. Jadi cetana yang bersekutu dengan ini ya, kesadaran di kama wacara, di alam indra, dan di mahagata kusala pada makhluk sekha. Jadi makhluk Arya yang belum mencapai arahat, jadi di dalam arus kesadarannya Itu pada makhluk-makhluk Yang ada di uh, sekha Yang pada alam wehapala Akanita Dan juga yang newasana nasanya Itu tidak menghasilkan Akibat-akibat Yang seperti kelahiran di alam-alam lain Bante For this uh, wehapala Akanita and uh, newasana-nasana Here The cetana doesn't produce Result as a rebirth in another realm because it is uh, the highest Brahma realm, and then whenever they rebirth there, they will not rebirth again in another plane. Is it the meaning? Yes, yes, right. Because the seka is the means Sotapatio Sakadagim Anagam. No, this is one of the someone reborn in the Vahapala. Okay, someone reborn in the some someone reborn in the Nasanya no. Naasanya. Because after they, they already went to the higher level, mm -hmm. but they already already um, uh, practiced a lot of the uh, the uh, sensual and lo lofty wholesome wholesome karma. But there are no time to give rise Because why? All other sekka they are in the higher level. They cannot come down. They they cannot. They never ever come to the lower part again. Understand? Yes. Hmm. So they will only be reborn there until they attain the arahantship, is it? Yes, right. Oke, okay. Jadi saya menambah bertanya kepada Bante, ini artinya bagaimana? Artinya kamanya jadi tidak efektif. Saya jadi dia tidak efektif. Pada makhluk-makhluk, sekha, artinya yang sotapana ke atas di bawah arah pala. Jadi yang sotapana, sakadagami, anagami, ketika mereka terlahir di alam weha pala, kanita dan juga newasanya nasanya ini jadi ini adalah alam-alam tertinggi di masing-masing alamnya gitu yang dari rupa dan arupa ketika mereka terlayar di sana, jadi kamawacara wacara apapun yang mereka lakukan, misalnya di alam indera dan juga misalnya latihan mahagatanya mereka memasuki jana di sana, itu cetananya nggak bisa menghasilkan akibat, tidak punya waktu menghasilkan akibat untuk kelahiran-kelahiran di alam lain, karena mereka sudah terlayar di alam yang paling tinggi, jadi mereka tidak mungkin turun lagi, mereka akan terus berada di sana sampai mereka mencapai tataran uh, arahat. Gitu. Jadi ini maksudnya. Jadi sehingga cetana yang di situ baik kamawacara ataupun mahagata itu tidak bisa menghasilkan akibat. Jadi dia menjadi ahosi, tidak efektif. Kemudian jenis yang kedua adalah banyak uh, cetana kusala cetana di kesadaran di pencapaian dari kesadaran agung. Artinya yang memasuki jana juga ya. Dia juga tidak akan menghasilkan akibat. Ini siapa uh, bantu for the second one. Um, mm. Why is it cannot produce a result? Before? The many wholesome volition, kusala in a lofty attainment, this is the, 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 the mahakata, kusala, jhana kusala, no? Mm. Will not produce result there. Why? Because they still in higher place. Oh. Because, for example, the first jhanas, the result in the, the reborn in the, the first jhana level, no? Mm. The second jhana in the second jhana level. Mm -hmm. uh, this is the meaning, but they are uh, or they are still there, so they cannot uh, pay results because like they, they, they cannot come down. No, because example, the example of way palace is the fourth jhana level, the fourth jhana level that already up the already the, the end of the uh, the fourth jhana level, yeah. The, but the neosanya nasa is the, the end of the world, mm. so the. But they already practice the first jhana, second jhana, etc. Hmm. They, 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 those are result they cannot give because they they, they even they they cannot uh, practice the lower jhana level also there and they cannot reborn again the down part. They cannot come lower part. Oh, Same meaning with the first, nanti? Yes. Oh, jadi ini sama seperti yang pertama. Artinya juga makhluk-makhluk yang kalau sudah terlahir di alam yang tinggi di alam Brahma itu mereka itu. Kalau terus mempraktekkan seperti ini Mereka tidak bisa jatuh gitu Karena dia masuk ke cetananya ini Tidak punya waktu menghasilkan akibat Mereka tetap akan ada di sana Di alam yang tinggi Karena dia mempraktekkan uh, Kusala cetana ini ya Mempraktekkan jana Jadi sama dengan yang Keterangan yang pertama Jadi dia menjadi ahosi Tidak punya waktu untuk menghasilkan Tidak punya kesempatan untuk menghasilkan akibat Kemudian Yang ketiga adalah Akusala Dan Lokia kusala cetana Nah ini yang di alam kita ya aku salah lokia ya, yang duniawi jadi kehendak niat duniawi baik yang bajik dan tidak bajik dari makhluk-makhluk dalam kelahiran terakhirnya nah, ini dalam, dalam, kelahiran terakhir ya tidak akan menghasilkan akibat berupa kelahiran kembali lagi dia nggak akan terlahir lagi nggak ada ada pati sandi lagi jadi ya nggak bisa menghasilkan lagi kalau di kelahiran terakhir kayak sang Buddha gitu ya kelahiran terakhir atau arahat Okay, yes, Mande. The beings are born of the conditions. Just the various kind of trees result from various kind of seeds. So also in the round of rebirth, sansara, countless kind of beings and the planes in which they are born result from this condition. Uh, the happiness and sorrow experienced by beings, all kind of dwelling places. water, soil, forest, mountain. And the rest are the in, uh, uh, incidental result of this condition. Okay. Makhluk-makhluk terlahir dari kondisi kama ini. Jadi seperti berbagai jenis pohon dihasilkan dari berbagai jenis bibit, begitu pula dalam lingkaran kelahiran kembali di dalam samsara, makhluk-makhluk yang tidak terhitung jumlahnya dan alam-alam tempat mereka terlahir adalah akibat atau hasil dari kondisi kama ini, dari sinanaka kanika kama ini. Jadi kebahagiaan dan kesedihan yang dialami makhluk-makhluk, semua jenis tempat tinggal, air, tanah, hutan-hutan, gunung-gunung dan sebagainya adalah akibat secara kebetulan saja dari kondisi ini. Ya jadi yang faktor di luar itu ya itu adalah akibat secara kebetulan dari kondisi ini tetapi tadi yang kelahiran-kelahiran itu di alam mana yang tidak terhitung itu adalah akibat langsung dari kondisi kama how wrong you are healthy those who do not accept the above uh, views about this condition or are opposite to them will discard the tin Uh, right views, starting uh, with the one uh, that there is no charity and other, hold wrong view with fixed uh, destiny. You know, Believe in a creator. So, in future, existed in the round of rebirth, they, like animals, will not know that is wholesome and unwholesome. What are the woeful and happy existence? Oke. Okay. Bagaimana jika pandangan salah itu dipegang? Bagi mereka yang tidak menerima pandangan-pandangan yang telah dijelaskan di atas tentang kondisi ini dan bahkan mereka menentangnya, maka mereka akan satu. Pertama mereka menyingkirkan 10 pandangan benar Karena mereka nggak percaya jadi mereka menyingkirkan 10 pandangan benar Yang dimulai dari pandangan bahwa tidak ada kedermawanan dan seterusnya Kemudian yang kedua mereka mereka yang memegang pandangan salah itu dengan alam tempat tujuan yang pasti Yaitu niyata, micha diti Kemudian mereka juga mempercayai adanya seorang pencipta, suatu makhluk pencipta ya. Jadi mereka yang tidak percaya tentang kama ini akan mempercayai tentang ini pandangan salah. Jadi di kehidupannya akan datang mereka mereka ini di dalam kelahiran kembalinya mereka itu akan sama seperti binatang yaitu para binatang itu tidak mengetahui apa yang bajik, apa yang buruk. Kusala dan aku salah mereka tidak mengerti, mereka juga tidak tahu tentang alam menderita ataupun alam-alam kebahagiaan. Uh, the strange result produced by nana karmic karma. There is no place where materiality and mentality are stored for their continuum rising and ceasing in uh, succession. Just as the, when a match stick is struck, a flame appears from uh, now here and then disappears. So also, when object and base uh, uh, coincide, uh, co uh, consciousness and mental factors arise from now, now here, last for a mind moment, and uh, then cease and vanish all together. In this condition, the volition, uh, which is an ultimate reality, also arises and ceases in the same fact function fashion fashion however the force which is the left behind after volition ceases is not destroyed and may be present for countless eons uh, this uh, in the uh, successive continuity of a being uh, uh, the thanha uh, tanha bound by craving Mana, conceit, and ditti, wrong view. the produce the result uh, su uh, suddenly. The result ca cannot be fore uh, foreseen and uh, seems to be spontaneous. Indeed, these forces give a strange results. As instances, uh, ins uh, all of the su uh, sudden, a poor man wins the uh, lottery and becomes the rich. and president, prime minister and national leader are assistants or jailed. Okay. Sekarang akibat-akibat yang aneh yang dihasilkan oleh Kama pada waktu yang berbeda oleh Nana nikah Kama, lebih gampang bilangnya. Tidak ada tempat di mana si materialitas dan juga si mentalitas itu disimpan. Jadi nggak ada gudangnya gitu ya. Untuk kelangsungan dari kemunculan dan kepadamannya secara berurutan. Jadi mereka tidak disimpan di manapun. Seperti ketika sebuah korek api digosok gitu ya kayak di, di apa tadi saya pikir dipantikan gitu ya. Nyala apinya muncul tiba-tiba dari mana nggak tahu tiba-tiba muncul nyala apinya dan kemudian hilang. Begitu pula ketika objek dan landasan itu bersentuhan kesadaran dan faktor-faktor mental akan muncul juga nggak tahu dari mana dia munculnya tiba-tiba dia muncul karena landasan dan objek bersentuhan kemudian setelah dia muncul dia bertahan untuk satu momen kesadaran dan kemudian padam dan hilang bersama-sama dalam kondisi ini si cetana atau kehendak yang merupakan kebenaran hakiki juga muncul dan padam dengan cara yang sama karena dia kan muncul bersama kesadaran gitu ya bersama dia adalah cetasika dan muncul bersama kesadaran jadi dia juga muncul dan padam dengan cara yang sama nggak nampak dari mana tiba-tiba muncul dan padam karena ada uh, kontak gitu namun kekuatan yang tertinggal setelah si cetana itu padam tidak dihancurkan dan mungkin akan terus ada dalam siklus dunia yang tidak terhitung di dalam kelangsungan yang berurutan kelangsungan kesadaran ya dalam arus kesadaran yang berurutan dari suatu makhluk karena mereka terikat oleh nafsu keinginan atau tanha kemudian kesombongan mana dan pandangan-pandangan salah atau diti sehingga mereka akan ada dan tiba-tiba akan menghasilkan akibat jadi dia menghasilkan akibat secara tiba-tiba akibat ini nggak bisa diramal dan tampaknya bersifat spontan. Memang kekuatan-kekuatan ini menghasilkan akibat-akibat yang aneh. Contohnya, tiba-tiba seseorang yang sangat miskin memenangkan lotre dan menjadi kaya gitu. Nah, tiba-tiba nih menghasilkan akibat atau contoh kedua misalnya para presiden, para perdana menteri atau para pemimpin nasional itu dibunuh tiba-tiba dibunuh ataupun dipenjara jadi ini bagaimana tiba-tiba dia menghasilkan akibat oke okay. the materiality is never a conditions state pacu pada damai strong strong karma condition belong to the natural strong dependence growth of conditions and as the case of natural uh, strong dependence condition where it has already been explained, materiality can never be a condition state okay you understand materialitas. Tidak pernah bisa menjadi pacayu panadama Atau menjadi dama terkondisi Bagi kama pada waktu yang berbeda Yang jenisnya yang kuat Jadi yang kuat ya ini ya Balawa Balawa kanika kama Atau kama pada waktu berbeda yang kuat Kondisi ini Termasuk ke dalam saya Atau kondisi kebergantungan yang kuat secara alami Jadi dia masuk ke dalam kelompok kondisi ini Dan pada kasus pakatupanis saya atau kondisi kebergantungan yang kuat, di mana telah dijelaskan sebelumnya, si materialitas itu tidak pernah bisa menjadi pacayu panadama. Jadi dia tidak bisa menjadi pacayu panadharma Oke, okay. uh, about the strong and weak nānakanya kama, both strong and weak nānakanya kama are in, involved in this condition. if sensual wholesome and unwholesome volation give a strong sensual result they are strong uh, nanakanika kama but if they give weak ones they are weak nanakanika kama uh, lofty and uh, supermundane volations are always a strong nanakanika kama in the five aggregate planes when the wholesome uh, holds the wholesome Whole, the wholesome and unwholesome volition, which are related to the karma born materiality, are sensual ones. They can be either strong or weak, a uh, nanakanika karma. And fine material ones, they are always strong, nanakanika karma. Kama pada waktu yang berbeda, yang jenisnya yang, yang kuat dan lemah. Jadi kedua kama yang kuat dan lemah pada waktu yang berbeda atau nyanak kanika kama ini termasuk dalam kondisi ini. Jika niat atau kehendak bajik dan tidak bajik pada alam indera atau kama wacara kusala dan akusala cetana memberikan akibat yang kuat di alam indera atau balawa kama wacara wipaka ini yang kuat ya, memberikan akibat yang kuat maka mereka adalah kama kuat di waktu yang berbeda. Atau balawa nanak kanika kama, jadi nggak usah pusing. Artinya, kalau dia menghasilkan hasil akibat yang kuat, maka dia termasuk ke dalam balawa nanak kanika kama yang kuat, ya, menghasilkan akibat yang kuat. Tetapi, jika mereka memberikan akibat yang lemah, maka mereka disebut sebagai kama lemah pada waktu yang berbeda, atau dubala nanak kanika kama. Kemudian, kesadaran agung. Mahagata dan Lokutara Cetana. Jadi Cetana pada kesadaran agung dan kesadaran adi duniawi itu tetap selalu termasuk ke dalam balawa nanak kama. Tentunya kama pada waktu berbeda yang kuat karena kan ini kesadaran yang kuat gitu ya. Jadi untuk uh, di alam panca wakara bumi di dalam alam dengan lima kanda atau patsa wakara bumi ketika kehendak bajik dan tidak bajik jadi kusala dan aku salah cetana yang berhubungan dengan materi hasil kama adalah dibagi dua satu di alam indra kama wacara mereka bisa saja kama pada waktu berbeda yang kuat ataupun yang lemah kemudian di alam materi halus atau rupa wacara mereka selalu merupakan kama pada waktu berbeda yang kuat jadi artinya di sini di dalam pancawakara bumi ketika nanti siku salat atau aku salah cetanan ini berhubungan menghasilkan materi hasil kama atau kama jarupa di alam indera itu bisa saja itu yang kuat bisa yang lemah tetapi kalau di alam rupa wacara itu sudah pasti yang kuat materi hasil kamanya about the anantara kama proximity kama this is the not a separate condition by itself it is only taken as a such When the common state of proximity and karma conditions are selected, and when the combination of conditions are considered, the con uh, conditioning state are the volition chetana, associated with the four path consciousness makkachitta and the immediate result the gift without any interval of time. The corresponding four portion consciousness are the condition state from Pachupana. Uh, this is one of the qualities of the Dhamma, known as the Akalika. Timeless, no? The, the timeless. The script ascribed uh, for the four-path consciousness. For uh, they are the only ones out of all the 89 consciousness, which apart from the other properties. have the force to give immediate results. Oke? Okay? Kama dalam rangkaian, ini anantara kama. Ini bukanlah kondisi yang terpisah sendiri. Jadi disebut demikian ketika kondisi kama dan kondisi umum dari kedekatan rangkaian atau anantara itu dipilih dan ketika terjadi kombinasi dari keduanya. Jadi maksudnya ada kondisi anantara di sana dan ada kondisi kama. Jadi ada kombinasi keduanya di sini pengkondisi atau pacaya dama adalah kehendak cetana yang berasosiasi atau bersekutu dengan empat kesadaran maga atau kesadaran jalan atau empat maga cita gitu ya dan akibat langsung yang diberikan tanpa ada jeda, tanpa ada interval waktu, yaitu masing-masing dari empat pala cita, jadi sesuai dengan tingkatnya masing-masing, yang merupakan pacayu panadama atau akibatnya, jadi ini adalah satu di antara kualitas dari dhamma yaitu akalika. Jadi dhamma kalau kualitas dhamma kita tahu satu itu akalika itu ya. Akalika artinya tidak berselang waktu, langsung memberikan akibat. Jadi di sini berasal dari empat kesadaran jalan atau magacita. Karena hanya mereka, si empat magacita ini di antara 89 kesadaran, hanya empat ini yang mempunyai kekuatan untuk langsung memberikan akibat terlepas dari hal-hal lainnya atau properti lainnya hanya mereka yang bisa langsung memberikan akibat yaitu akibatnya langsung menghasilkan pala cita jadi di dalam rangkaian kesadaran anantara kalau kita bilang tentang anantara kama tadi maka itu di sini hanya yang ini langsung memberikan akibat di dalam rangkaian kesadaran itu ya empat maga cita menghasilkan empat pala cita secara langsung akalika tanpa jeda waktu jadi si saya ya Maaf oh, sorry ganti, pacyanya hmm. adalah, pacyu pacayupananya adalah si halacita cetana yang berhubungan, bersekutu dengan magacita menghasilkan akibatnya halacita. Oke, okay. now the analyze according to the pachy nitisap about the nana kanika kamma. The Lord Buddha mention kusala uh, kusalang kamma. This is a pacya, a wholesome and unwholesome deed.

आकूसर चेतन द 12 अनहोल्सन वोलेशन बिकम 33 वोलेशन्स अबाउट द विपाक खंड द 36 रिसल्टेन कॉन्सीजेसन विपाक चेतन 38 मेंटल फैक्टर्स चेतिसिका एंड काम्बोल्ड मटेरियल्स कामजरोपा द विच कामजरोपा द फैटिसांधी कामजरोपा रिबोट काम्बोल्ड मटेरियल्स एंड पावती कामजरोपा

Pachanika. Okay, put here. Okay, translate first. Yes, Sekarang kita lihat analisa menurut Patayani Desa untuk Nana Kanika Kama. Jadi teman-teman perhatikan tadi kalimat pertama dalam kondisi Kama atau Kama Pacaya itu kan Cetana Sampai Yuta Kanam Kama Jadi itu yang pertama adalah berhubungan dengan eh, Sahajata sahaja Takama. Sekarang yang kedua adalah kalimat keduanya ini Kusala Kusalam Kamam sebagai pacaya, artinya kama yang bajik ataupun yang tidak bajik. Kemudian pacayu pananya wipakanam kandanam, kata taca rupanam. Jadi dia akan menghasilkan agregat hasil dan materialitas yang dihasilkan dari apa yang telah dilakukan. Artinya materi hasil dari kama, jadi kata taca rupanam. Kama pacayana pacayu melalui kondisi kama. Maka kita lihat di sini analisa, kita analisa untuk si sebab Kusala dan aku salah kama. Jadi kusala ada 21, aku salah ada 12, total 33 uh, cetana yang bersekutu dengan ini kusala dan aku salah kama sebagai pacaya. Kemudian dia menyebabkan munculnya tentunya wipakanam kandanam. Wipakanam kandanamnya adalah 36 wipaska atau keterdaran hasil beserta 38 kemungkinan faktor mental kemudian kata taca rupa enam, kama jarupanya apa saja? Tentunya pati sandi kama jarupa, yaitu kama jarupa pada momen kelahiran kembali, kemudian pawati kama jarupa, ataupun materi hasil kama di sepanjang kehidupan, ini juga disebabkan oleh si kama ini ya, kemudian Kamajarupa pada makhluk asalnya sata karena tadi Bante tambahkan di makhluk asalnya sata ini tidak punya kesadaran mereka hanya muncul dalam bentuk kamajarupa. jadi inilah semua pacayu panan damanya sebagai akibatnya kemudian untuk uh, scroll down lagi comment lagi terus oh not yet naik oke okay. but the, the but the detail

Uh, Twelve akusala. But the result, but the paachu consciousness with thirty-eight mental factors. Okay, but the, actually uh, you can say excluding cetana, there yeah? are thirty-seven mental factors. Thirty-seven. Ah, sorry, sorry. Okay, th uh, sorry. Th th the thirty-eight mental factors. Okay, not, this is not the sahajata. no. Okay. This is nanakkanika. Mm. About the uh, strong and weak uh, naanak karma. But the weak nanakanika chetana uh, associate with a uh, great wholesome and unwholesome consciousness. Because the weak uh, chetana associated with a uh, great wholesome or unwholesome chitta. So how they give result? The 33 sensual resultant only. The 33 sensual resultant. The, but the kama vipaka. Kama vipaka chitta. They are 33. 23 Kama Ipak and 33 mental factors arising. And the number the second meaning, the Balava Dubbala Kusala, Akusala Chetana. Both strong and weak, wholesome and unwholesome collation the, the the Kama bone materiality also arising. Okay, they are actually the first and the second, the two meaning, the, how they give the result because all are the කම්මද කාමාවච්චර කුස ඇ අකසල ගවන් ්‍රසා කාාවචචර විපාකව කම්මච රපල් ද වයි බදදවද රූපාාවච්චර කුසල ඔල්වෙ හ මෙද ස් රපාවචචර ගුසර චේතනා ගවින්ද රූපාවචර විපාක. අරපචර කුස ේතන ගවි අරූපාච විපා ඩකො හ බලව දුබබලනානක් කැනික කම්මමනී වී. Uh, nana is a great wholesome chetana with great, great wholesome and unwholesome Chaitana. okay tadi ada sedikit penjelasan yang kurang betul di uh, patsanikanya tapi nanti di bawah akan ada lagi, nanti akan diulang jadi kita ke sini dulu, analisa terperinci dari tiga jenis kama pada waktu yang berbeda, jadi nana, Katinga, nana kanika kama dibagi tiga yang pertama adalah anantara kama tadi yang kita baru Bante baru jelaskan, yaitu kama dalam rangkaian. Maka di sini cetana yang bersekutu atau berasosiasi dengan empat maga cita ini jadi pacayanya. Kemudian hasilnya tentunya empat pala cita. Ya. Jadi setelah maga cita kan langsung muncul pala cita. Jadi pacayu panak damanya itu adalah empat pala cita. Pacaya damanya adalah cetananya yang ber berasosiasi dengan empat maga cita. Kemudian jenis kelompok yang kedua disebut balawa nanak kanika kama atau kama pada pak tuh berbeda yang kuat. Jadi di sini dia akan menghasilkan 36 wipaka cita atau kesadaran hasil, 36 kesadaran hasil. Oke, turunku turun Ya. Beserta dengan tiga uh, ya, <tuh> bente, beserta, dengan 38 faktor mental atau cetasika. eh di sini uh, Oke, okay, itu sudah ya balawa kusala dan aku salah cetana artinya tadi cetana yang kusala dan aku salah yang kuat dia akan menghasilkan salah satu di antara 36 wipaka cita dengan kemungkinan 38 faktor mental. Kemudian kelompok yang ketiga adalah balawa dubala. Jadi dia yang kuat dan yang lemah. Tadi yang di atas kan hanya yang kuat. Yang kelompok kedua ini yang ketiga nih yang kuat dan lemah. Jadi nanakanika kama yang kuat dan yang lemah. Itu dibagi dua, yang pertama itu jika yang lemah si dubala nanakanika cetana Dia bersekutu dengan maha kusala dan juga dengan aku, kesadaran aku salah Jadi sebagai uh, pacayanya, cetananya gitu ya Dan dia akan menghasilkan wipakanya tentunya hanya yang kama wacara wipaka cita Yang uh, rupa wacara, uh, rupa wacara itu tidak termasuk di dalam uh, kesadaran hasilnya dengan kemungkinan 33 faktor mental. Kemudian yang kedua adalah ini dia keduanya. Tadi kan yang tiga bagian pertama, 3A itu dia hanya yang lemah. Sekarang yang kedua adalah yang kuat dan lemah. Jadi si anak Kanika sama yang kuat dan lemah. Jadi ini di alam dengan lima kanda pancak wakara bumi. Dia sebagai pacaya dama, jadi cetana yang kuat dan yang lemah, baik kusala maupun aku salah di alam dengan lima kanda, maka dia akan menghasilkan juga akibat yang sama. E, tadi ditambahkan kamajarupanya ya, jadi tetap di kama wacarawi ditambah 33 faktor mental, juga dengan kama jarupanya atau materi hasil kamanya. Maka ini yang rupa wacara, pastinya akan menghasilkan rupa wacara wipaka. Jadi ya, di sini enggak termasuk ya. Jadi yang kuat dan lemah karena dia bersekutu dengan kusala dan aku salah, maka yang kesadaran agung tidak termasuk. Baik arupa tadi juga akan menghasilkan arupa wipaka, tetapi dia tidak termasuk di bagian kelompok yang ini. Ya, yeah. now the analysis of nana kanika kama pacaya. But the pacaya uh, चेර चेना स्फා चතन 38 चेकाම්මජ පම්ජසස कජ ब चिතාරिया एक 38 विපා च 52 cetasika citta jrupa ahara jrupa uttajrupa bahira jrupa and ah, this is a, the meaning okay oke okay. sekarang analisa dari kondisi kama pada waktu yang berbeda jadi ini sudah analisa keseluruhan gitu ya dari dua tadi yang sahajata dengan yang nanakanika jadi oh ini hanya nanakanika sorry hanya nanakanika yang pertama di sini sebagai pacayanya kondisinya itu adalah 21 kusala cetana dan 12 akusala cetana. Jadi kan tadi kusala akusala kamam. Jadi ya pacayanya itu yang ini cetana yang bersekutu dengan 21 kesadaran kusala dan dengan yang bersekutu dengan 12 kesadaran akusala. Pacayu panadamanya dia akan menghasilkan 36 wipakacita kemudian dengan 38 kemungkinan cetasika kemudian juga kama jarupa. Kama jarupanya dibagi yang patisandi dan yang dipawati. Di patisandi pada awal kelahiran dan dipawati di sepanjang kehidupan juga kama jarupa pada makhluk asalnya sata. Nah, pacanika adalah semua yang tidak termasuk di dalam panak dhamma. Jadi eh, gampang jadi kita ambil 89 kita kurangi 36 vipakacita ini sisanya semua adalah pacanika. Jadi, termasuklah 21 kusala cita, 12 akusala cita, 20 kiria. Kita kurangi tadi 36, sisa 53. Jadi, mereka ini 53 cita, punya 52 uh, kemungkinan cetasika. Jadi, dia uh, pacanikanya ini. Ditambah, semua rupa yang tidak termasuk di dalam kama jarupa. Jadi si cita jarupa, ahara jarupa, utu jarupa, dan bahaira rupa ini semua juga pacanika atau tidak termasuk di dalam pacayu panadama Oke, okay. actually uh, kama Pacha already finish, but the, they have the uh, some more explanation about the nana Penika kama code the chart the different different way. there are a lot of the meaning the, we selected the, uh, the one of the the myanmar the, seado the, they written the one book we, we copy from that book uh, if you want i can uh, read again and explain but if you are not interested you also can read by yourself then uh, we can uh, continue the next part in the next time if you want to continue this lesson or oh, maybe next, next part yeah. Ini Bante mengatakan sampai di sini sebenarnya kama pasca itu sudah selesai, tetapi Bante menambahkan banyak penjelasan di sini dari tabel kama pada waktu yang berbeda. Jadi ini diambil dari buku seorang si Myanmar. Um Jadi Bante mengkopinya dari sini. Jika kita menginginkan Bante menjelaskan ini, maka akan dilanjutkan pada sesi Sabtu depan. Jika kita mau baca sendiri juga boleh. Bante akan melanjutkan ke pacaya yang berikutnya. Of course, we want to listen one day. <laughs> mm -hmm. Because there are a lot of the explanation about the karma. they divide many, many ways about the karma. There are a lot of meaning. Because the, the, those are things also uh, very interesting. It is about the Garuka karma, the, the, the death, uh, this fall, death the, There are a lot of things. Okay, if you're okay, we can continue next time. Sandhu, Sandhu, Sandhu. One day later, I want to ask the first question. Mm. About <laughs> the, the the rest upapati, just now, above the nine upapati, the second function, uh, it will create it will result in different kind of bodies, nanata kaya perception, sanya, and the rest of the nine existences upapati bawa. Yeah, about the, the about the nine bhava, no nine bawa, yes, to Mm -hmm. The, the uh, I can give the part but the the nine bhava If I not wrong, uh, the uh na uh, ekat kaya, ekat sanya. The the body is uh, uh body the ekat kaya. The body is the one. They are not different. The same body and the sanya also same. Ekat kaya, nanat sanya the body is the same, but the sanya are different. the mini way. Nanata kaya, the body is different, ekata sanya, the, the sanyas is the same. Oh, Nanata, sorry, Sorry, one more time from the beginning. <laughs> oh. <laughs> Eka, ekata kaya, ekata sanya. Uh -huh. the, e, e, ka, the body is the same, the one, same, the uh -huh. all the beings, and the sanya also same, just like the first, first jhana level. Mm. First, Jan, all other beings the same, no? The body and the sanya same. Oh. Mm. Uh, kaya, nanata sanya. Body is the same, but the different sanya. Oh, nanata sanya. Nanata sanya. Yes, right. So body is same, but the sanya is different. Different. There are many. Mm. the many. And nanata kaya, ekat sanya. Uh -huh. The bodies are different, the sanya is the same. Can give the example? Yes, if I'm I, I not remember, but the second and third jhana, they are level, they explain, but actually, next time I can type for you. Okay, thank you. Okay, well, the briefly, the fourth one, the nanatakaya, the, nanatasanya. The body also different, sanya also different, mm -hmm. many Therefore, four for four existence. Mm. The next one, ne, asanya satta. Five mm. and four four arupa, akasa nanchaitan, vijnana nacaita, akintanya nacaita, neosanya naasanya become nine. Mm. Okay. Oh, this is oh, five to nine. Eh? Yes, because the uh, the the except asanya satta are the fifteen uh, rupa world. and the Deva world, human and four woeful other, they, they divide in the four way. They are the body and the sanya. Hmm. Later I will explain. Okay. Oh, so this is the nine bawa. Yes, nine bawa. Become nine bawa. Jadi tadi saya bertanya tentang yang ada yang upapati bawa tadi saya tanya jadi saya nggak nggak nangkep yang itu jadi bantu jelaskan dulu jadi kelahiran gitu ya. Yang pertama adalah ekata kaya, ini kaya tubuh. Kemudian ekata sanya, jadi tubuh yang sama dan sanya yang sama. Jadi ini contohnya makhluk-makhluk di alam jana pertama, makhluk brahmanya. Jadi semua tubuhnya sama dan kesadarannya sama, sanyanya sama. Kemudian yang kedua, ekata kaya, berarti tubuhnya sama, nyatanya berbeda. Jadi nyanyata sanya, jadi sanyanya berbeda. Kemudian yang ketiga, nyanyata kaya, berarti si tubuh, tubuhnya berbeda. Kemudian ekata sanya, di sini, sanyanya sama. Kemudian yang keempat, nyanyata kaya, nyanyata sanya. Jadi tubuhnya berbeda, sanyanya juga berbeda. Jadi sudah empat bawa, sisa limanya ini adalah uh, 5, 6, 7, 8 adalah Eh, Bante, For the fifth to nine is not for arupa four arupa only four Asan sata oh, oh yeah, sorry sorry fifth ya 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 sorry Bati. six oke okay. yang kelima bantu uh, asanya sata malu asanya sata kemudian yang ke enam tujuh delapan sembilan empat arupa wacara jadi empat arupa wacara jadi jadi enam tujuh delapan jadi total 9 bawah di okay. of bodies perception and the rest of the nine existences. Oh. Oh, yes, Bante. Oke, okay, no? Hmm. Later, I, I explaining with example, oke? Okay? Oke, okay, Bante. Nanti hmm. di kesempatan berikutnya, Bante akan menjelaskan bersama contoh. Jadi, artinya ada di sini kalimatnya, si nyana kanika kama ini yang disepot, didukung oleh empat sebab akan menghasilkan salah satunya ini ya. Nyata kaya tadi berarti yang tubuh yang berbeda, kemudian dengan sanya dan sisa dengan 9 dari 9 upapati bawa. Jadi semuanya di sini. So banti it means like uh, the, whole upapa, nine upapati bawa is the result of the nyana kanika kama. Oh. Uh, this is a different nine that that that, the according to also hmm. make explain nine bawah uh, that nine bawah so is kama bawah, rupa bawa arupa bawah, that three -hmm. okay mm पचव एक ए एरीकेए आसा नेवसानाannyaननेव This is nine. Can repeat one again, Bante? Kama, Kama bawa, rupa bawa, arupa bawa, bawa. Three. And then, Eka, Eka wakara bawa. Satu and panca. Satu, panca. Sanyi bawa. Asanya bawa. Asanya bawa. Neva sanyi, na bawa. Okay. Oh. This is so, another nine. Uh, oh. So which this one one? is a, 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 according to the Patichasamopada, this is Upapatibadi, the nine bawa explain according here, that place. Upapati Bawah ya hmm. Oh, so this Upapati Bawah related to the nine Bawah at Patita Samupada? Hmm. hmm. Oh. Nah, okay. di menambahkan, oke okay, Bante. Sembilan Upapati Bawah itu yang di sini rupanya berhubungan dengan yang Patita Samupada. Jadi, yang pertama Kama Bawah, kemudian Rupa Bawah, kemudian Arupa Bawah, ada tiga. Kemudian Eka Wokara, yang satu ya dengan satu kanda satu wokara empat kanda kemudian panca wokara udah enam baru sanya bawa asanya bawa dan newasanya nasanya jadi total sembilan bawa dalam pacita samupada yang di sini ini berhubungan dengan yang ini yang pacita samupada oke okay. thank you Mbak. satu 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 ya you can do sharing yes nanti late already so if there is a question uh... maybe, maybe maybe we have only one more week no yes mm, yeah I don't know within the maybe okay next week we can maybe I can take the little more time we can spend more time okay may I try yeah? my 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 health <laughs> <laughs> yeah yeah okay the Kau okay. sharing, mari diskusi dia. Saduk, saduk, saduk. Mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati. Mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present. Whether intentionally or unintentionally, through actions of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's for forgiveness. Amin. Amin. Sa sadu. 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 Sahabat Dhamma, mari kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Biku Sugatawangsa. Mari kita semua bersikap anjali. Bante, we would like Bante to please guide us for the sharing merits and aspiration visitations. Okay, repeat after me. Idam me, idam me pu, punyang. Idam me punyang. Asa wakaya wahang hotu. Asa wakaya wahang hotu. Idam me punyang. Idam me punyang ni banasa paca yo ni paca Mama punya bagang. Mama punya bagang. Sabe satanang. Sabe satanang. Bajemi. Bajemi. Te sabe. Te sabe. Me samang. Me samang. Punya bagang punya bagam labantu labantu Buddha sah cirang teteh Buddha senang cirang tita Buddha senang cirang teteh Buddha senang cirang tita Buddha senang cirang teteh sudah senang sanang tirang tidak tuh sadu 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 sadu, sadu. sadu.